Hey guys, kali ini aku mau mendirikan tenda, mereknya itu Deep Outdoor. Di tendanya ini seri Explorer 3/4. Langsung kita dirikan. Nah, tenda dome ini bisa buat 3-4 orang. Kita buka. Nanti langsung jadi sih. Dilempar lagi jadi. Rumis deh. Ini frame per. Frame kedua. Ya. Dan frame ketiga ini alias frame terakhir. Frame kedua tadi. Sekali. Ayo. Kita masukkan frame-nya ke dalam lubangnya. Di sini sudah disediakan lubang, jadi mudah. Sekarang kita tinggal pasang cepit-cepitannya. Tendanya. Aku kalau sudah besar, kayaknya bisa pasang sendiri. Kayaknya. Sudah jadi. Sekarang kita tinggal pasang penutupnya. Penutup kucing ya. Penutup penutup. Proses pemasangan penutupnya. Jadi nyala itu HP-nya. Lagi nyala dari tadi. Rekam. Sudah jadi kah? Belum. Dikit lagi jadi, saudara-saudara. Tinggal sedikit lagi. Hey guys, tendanya sudah berdiri. Kita dulu sini kalau bisa buat masak-masak di dalam. Pintunya, Bapak. Iya, yeah, ini pintunya. Ini terasnya, guys. Bisa coba buat masak-masak di sini. Masak-masak di sini, tapi enggak tahu masakannya dari mana. Sekarang kita masuk ke dalam.
misalnya ini untuk 4 orang. Misalnya ini satu orang, seorang di sini, terus ini 2 orang di sini, terus 3 orang di sini, 4 orang di sini. Karena kecil banget tampaknya. Halo, lagi ngapain? Ngadem. Ter tadi terperangkap di sini. Jadi inilah tenda Doom. Mereknya apaan? Great Outdoor. Ini kayaknya enggak 4 orang ini. Ini kayaknya kalau anak kecil. Kelihatan elannya dari sini. Yuk, buka. Yang ini. Ya, ini nih. Ya, betul. Nih, ada pelapisnya. Sehingga walaupun dibuka transparan dari luar, nyamuk tidak bisa masuk. Jadi ada 2 lapis pintunya. Transparan ini kita pakai. Biar udara tetap bisa masuk, tapi nyamuk gak bisa masuk. Jadi gak gerah. Gak gerah, iya. Maksudnya ada udara. Udara tetap masuk kan. Tuh. Tetap transparan, udara tetap masuk, tapi nyamuk tidak bisa masuk. Nah, dia itu buat teras, bisa buat masak-masak kalau lagi ada badai. Jadi gak bisa, gak kehujanan. Lumayan terasnya. Kita tur memutar yang di belakangnya. Ada semacam jendela, jendela. Oh, jendelanya bisa di ini didirikan. Oke, nih buat udara masuk. Kecil tapi bermanfaat. Di sisi kiri kanan atau di samping terasnya ini juga ada bukaan red settingnya yang bisa dibuka jika apa dibutuhkan. Kok bisa kebuka? Iya. Buat apa settingnya? Biar udara masuk. Kan bisa lewat situ. Ya, kan kalau masak-masak perlu udara. Iya, hanya sini. Ada di sisi kanan yang bisa dibuka dengan red settingnya. Kalau yang kiri? Kiri enggak ada. Berguna kalau misalnya lagi masak-masak di dalam teras. Nah, enggak kan apinya enggak kelihatan, apinya kecil aja. Oke, guys, segini aja videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Dadah. Aku ngabarin karena Fima rusak tanah begini aja banyak. Kenapa? Kayak kakak tadi salah. Apa tadi?